Lihat kayak Rama bang masuk hidupnya. Yo, ini. Kayak Rama. Halo, ini... Oke, turunin dulu. Halo bro. Siapa namanya bro? Akbar. Akbar. Jadi saudara Akbar. Saudara Akbar ya. Sikat gitar apa nih di Bang Bong Musik Bekasi nih? Epiphone Zack Wild. Tapi pickupnya udah diganti pakai Seymour Duncan. Ini Duncan Design ya, Duncan Design. Oke. Kenapa lo sikat gitar ini, bro? Pertama sih ya itu ya, apa namanya? Apa? Karena demennya les gitu kan ya. Demen les ya? Iya. Berarti Les Paul model ya. Les Paul model. Sebenarnya tuh pengen ada juga kan yang chord tuh kan. Oh, yang chord. Les Paulnya C berapa tuh? CR 200, 250 gitu ya. Udah, tapi yang kepijit tuh sama ini. Oke, lo udah ngincer ini dari lama ya berarti ya? Dari lama itu yang pas awal-awal posting tuh kan. Langsung kasih tahu deh abang saya. Oh, lo langsung kasih tahu abang lo? Iya nih. Oke. Langsung kasih tahu dia. Itu udah lama banget sampai posting yang tenggelam kan? Iya, emang gue jarang naikin ini. Emang gitar ini gue jarang naikin. Iya, cari aja ke bawah-bawah. Masih ada, masih ada. Masih ada. Ambil yang ini langsung. Berarti jodoh lo ini ya? Iya. Kenapa alasannya beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi? Sambil gintreng-gintreng lah biar asik ya. Dan kita pastiin aman juga nih gitarnya, nyala dong, bener nyala, gak sih? Nyala, aman. Ntar orang bilang beli gitar gak nyala. Nyala ya. Oke, tadi pertanyaannya apa? Ini, apa namanya? Pertama kali tahu Bang Bong Musik Bekasi. Iya, dari YouTube sih, dari IG, dari YouTube. Dari duluan IG apa YouTube? Duluan IG. Oke, dari IG lo ke YouTube. Iya, abis itu kan ngeliat Bang Freddy kayak apa sih namanya? Apa tuh? Tutorial blues segala macam kan. Oke, lo belajar cara nyari apa namanya? Blues scale gitu-gitu deh. Okay. Oh, tahu dari YouTube ya? Heeh. Baru ke Instagram. Iya. Baru memutuskan sikat. Kemari, sikat gitar itu. Ini. Nah, kan toko musik banyak nih, bro nih. Iya. Kenapa milihnya Bang Bong? Alasannya apa? Kan toko musik ada banyak ya? Banyak. Bener gak? Abang lu siapa namanya? Iqbal. Iqbal ada di sana, by the way. Iya. Toko musik kan banyak. Kenapa belinya di Bang Bong Musik Bekasi? Ini pertanyaannya. Pertama, terpercaya. Masa terpercaya? Benar. Okay. Saya tadi benar-benar mendadak banget tuh kan dibilangin sama abang saya. Ayo, Bang Bong, sekarang. Ya udah DM orangnya. Kasih apa? Di WhatsApp tuh kan. Oke. Di WhatsApp. Ya udah tuh bener-bener fast respon banget, enggak sombong Bang Freddy juga. Masa kelihatannya doang kali. Oke, terus. Terus pas sebelum nyampe sini padahal kita belum deal gitar nih kan. Tiba-tiba nyampe sini udah di settingin udah di segala macam, ganti senar segala macam kan. Oh iya, berarti padahal lo baru bilang, Bang, gue mau lihat gitar kan, ini. Iya, benar. Baru lihat gitar ini, tiba-tiba nyampe sini udah disettingin, udah diganti senar segala macam, jadi kita tinggal pakai doang. Oh, ini ya, apa jujur ya? Ini ya, apa namanya? Bener. Apa? Tanpa rekayasa ini ya. Iya, enggak. Oke, ntar asli, kan. Iya, kadang orang kan kalau iya. Kita sebelum belum pernah kenal sebelumnya. Belum nih. Apa baru pertama kali juga kemari. Oke. Jadi terpercaya ya belanja di sini ya? Iya, bener-bener terpercaya. Lo dari Cakung dari tadi? Dari Cakung. Dari Cakung ke Bekasi ya, lumayan tengah malam ini. Ya. Ini tengah malam nih, teman-teman, by the way. Oke, jadi rekomendasi ya? Iya, rekomendasi banget pokoknya. Ada pesan-pesan kan untuk teman-teman mungkin yang lagi nonton nih tentang Bang Bong Musik Bekasi nih. Kalau mau nyari gitar, apapun tuh alat musik, mau sound kayak, pokoknya itu dari gitar yang harga murah sampai yang harga paling mahal banget, ada PRS segala macam tuh kan, ada Gibson, ada Epiphone-nya / yang Anaconda tuh, bagus banget dia tuh. Pokoknya apapun deh, bener-bener terpercaya, Bang Freddy juga nggak sombong gitu kan, bener-bener kita tuh. Dirajain banget lah istilahnya lah. Anjay, dirajain banget. Di settingin, di segala macam pokoknya kita tinggal gas aja pakai gitar bawa pulang. Oke, ini senar baru ya by the way. Iya, senar baru. Dan di sini yang menariknya lagi nih. Kayak lo kan dia tadi sebenarnya dia tertarik banget karena dia tadi ngobrol doyan banget sama GNR ya. Iya, Slash ya. Banget. Dia ngebet banget sama Epiphone Anaconda itu. Bener kan? Bener. Nah, enaknya di sini, kalau lo sikat gitar di sini, lo belinya di sini ya pastinya ya. Lo beli di sini, bisa tuker tambah nanti. Iya. Sembari ngumpulin duit, sembari latihan lagi. Iya.
biar kayak Babang Slash kan? Babang Slash. Yeah. Bang Gondrong, Bang yeah, Gondrong. Bang Gondrong. Iya. Nah, nanti sembari lo kumpulin, lo bisa tuker tambah nanti. Yeah. Yang penting gitarnya dalam kondisi aman. Aman. Ya, ini, kayak awal beli lagi gitu kan? Bukan kayak awal beli sih, ini kebanyakan yang salah persepsi nih. Sekalian gue jelasin di sini. Iya, okay. Misalnya, Bang, nanti gue kalau mau upgrade bisa gak? Iya, bisa. Tapi minimal kondisinya sehat. Iya, nggak mungkin kayak gini lagi dong. Udah sampai iya rumah sih, lo, ada daki lo kan. Iya kan? Ya, setidaknya kondisinya sehat. Nggak kenapa-napa, nggak bekas jatuh lah, nggak bekas diganti apa-apa, ya, gitu-gitu. Pokoknya ntar kita cek lagi sehat, bisa tuker tambah di sini. Dan biasa kalau lo mau tuker tambah di sini tapi belinya dari luar, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman gue hargain gitar lo lebih murah, tapi kalau lo beli di sini, potongannya nggak gede, intinya gitu. Jadi buat yang beli di sini, mau tuker tambah bisa. Kayak lo nanti latihan aja yang lihat. Nah, kalau lu enggak tuker tambah pun, lu lagi BU nih misalnya nih. Oh iya. Yeah. Ngebet pengen kawin nih. Misalnya, gitu ya misalnya kan misalnya ngebet pengen kawin nih. Ya lu mau jual ke sini juga kita terima. Yang penting kalau beli dari Bang Bong pasti kita terima mau dijual lagi, dan juga kalau mau tuker tambah kita pasti terima, enggak dipersulit. Oke. Aman ya? Aman. Jadi ini peresmian ya, penyerahan ya, penyerahan ya. Penyerahan. Penyerahan. Epiphone Les Paul Zach Wild, coba digendreng dong, test drink dong. Ini peresmian ya, peresmian, test drink dong. Volumenya. Volumenya. Oke. Okay. Aman. Aman ya. Oke, okay, thank you Akbar sekali lagi. Iya bang. Udah sikat gitar di sini dan semoga makin gokil main gitarnya. Amin. Oke, ini juga ada siapa tapi abang lo? Iqbal. Iqbal, mas, sini lu dong. On frame lu dong sedikit dong, Iqbal. Dari tadi dia pegangin gitar ini dulu nih. Sini, Iqbal, sini nih, Iqbal. Ini abang lo ya? Iya. Oke, tadi dia yang bayarin lo ya? Ini saya sama adik katanya. Oh, saya sama adik, gokil, bang. Mantap ya. Mantap. Thank you. Gua tahu Bang Bung udah lama banget sih. Oke. Okay. Ini dari gitar setiap sampai rame begini, Bang, mati terus. Pokoknya buat Bang Bung, gokil. Padahal abangnya lebih demen tele ya. Iya. Tapi adiknya mau Les Paul deh, apa boleh buat ya. Iya, dan tadi dia paksa, tele aja. Tapi adiknya lebih suka ini. PS90. Iya, PS90. Bisa melalui sosial disosial kan. Oke, thank you ya. Yeah. Abang. Thank you, Bang Freddy. Thank you banget. Mantap. Mantap.